Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhikrul an ilingosir. Idz qala in lam alikanne dawu Musa Nabi Musa li qaumihi mareng qaumi Musa. Wa qad lan teman-teman den pateni lahum mareng qaum sapa koti lun wong kang pateni. La yudro ora den weruhi sapa koti duhu wong kang mateni. kotil wa sa'aluhu lan padun jaluk sopo kaum ing musa wa ing yanto ndungo sopo musa Allah ing Allah ayyubayyinahu ing yanto martala'aki sopo Allah ing qatil lahum maring kaum fata'ahu mongko ndungo sopo musa ing Allah inna Allah setuhuni Allahiku ia'murukum perintah sopo Allah ing sirah Antaiz bahu ing yanto mbilih siro pakorotan ing sapi. Kalu podo ngucap sapa kaum atat takhiduna ing pengucap atat takhiduna hujwa. Atat takhiduna ngalap siro ing ingsun hujwa ing guyonan. Mahjuan tegese perkorokan din guyu bina kelawan kita Hai su buna ing dalam sekaranin jawab sira ing ingsun. pimbesira dalek kelawan sebadani mengkono antazbahu baqarah qala ngucap sapa Musa a'udzu a'udzu billahi e bang ngucap billahi a'udzu a'udzu nyuwun pangreksa amtani ngotegese nyuwun kacegah ingsun billahi kelawan Allah min an aquna saking yen to ana sapa ingsun iku minal al-jahilina setengah sangking pira wong kang buduh. Al-mustahzi'inatik si pira-pira wangkang pira -pira gaguyuh. Falamma alimu mongkaw semangsani waruh sopo kaum. Annahu eng satuhune perintah. Iku anzimun temenan. Kalu mongkaw buduh ngucap sopo kaum. Udo'u lana robba kayu payilana. Eng pangucap udo'u lana robba kayu payilana. nyuwunono lana kanggo kita robaka ing pangeran ira yobayen mangka merte lake sapa rob lana mering kita ma iku apa ya utawi bakor aima tegese iku Sin nuha utawi umure bakarah qala dawuh sapa Musa nabi Musa innahu yaqulu inna, inna baqaratun ila akhiri ing dawuh innahu yakulu innahu zatunni allah Ayyallaha tekesi Allah iku yakulu Dawuh sab Allah Inna syatuhuni bakoroh iku bakorotun sapi La faridun kang ora tua Musinatun tekesi tua Wala bikrun dan ora sapi cilik Sogirun tekesi cilik Awanun tur tengah-tengah Nisfun tekesi sedengan Baina dhali kalimat kureng dalem Antarane mengkono mengkon kang dan tutur Minasini nasa Minasini nasangking bira-bira tahun fandu mangga padha gawe siro ing berkara tukmaruna kang den perintah siro bihi kelawan minzabi minzabiha saking belih bakarah qalu padha ngucap sapa kaum ud umlana ing siro lana kanggo kita robbaka ing pangeran siro yubayin mengkomerti lagi sabarab lana marikito ma iku opo launuhat utawi warnane bakorah kola dawuh musa innahu setuhuni Allah Inna bakoroh, iku yakulu dawuh sabar Allah innaha setuhuni bakorah iku bakoratun sapi sofro unkang kuning fakionkang murni opo launuhat warnane bakorah syatidus sofro titikese banget kuningi tasurru kang bungahake babakoro annadzirina ing pira-pira wong -pira kang ningali ilaiha maring bakoro bihusniha sebab bagushe bakoro ai tuange ci puhan tekesih gawe akeh opo bakoro ing annadzirin qalu ucap sapa kaum ulana ing pengucap ulana wedo nyuwun lana, lana kanggo kita robaka ing pangeran ira yebayin monggo ngerti lake sapa rencana maring kita ma iku hia utawi bakarah asa imatun opo ta utawi iku sapi oman am amilatun utawa sapi mergawe innal bakarah sedhuune sapi ajing sahu jenise sapi alman utawa kang sifati bima kelawan barang dikira kang tutur apa ma iku ta saha serupa apa bakor alaina ing ngatese kita lek katrdi krana akeh bakor falamna tati mengko ora oleh pitutuh kita ilal maksudi maring sarbi kang ten kersake wa inna lan setuhune kita ing salam ngersake sapa Allahu Allah iku la muhtaduna yakti kang ten tutuhake ilaiha maring al maksudah fil hadithi tet iku tetep ing dalem hadis laulam yastathnu utawi dawuh laulam yastathnu laulam yastathnu lamun ora jabake sapa kaum lama yu lama bujinat mongko yakti ora den pertelake lahum maring kaum akhirul abadi ing dalem mongso kang lawas. Qala dawu sabba Musa innahu satune Allah iku yakulu dawu sabba Allah. Inna satune baqarah iku baqaratun sapi la dzalulun kang ora ana ina. Ghairu mudallalatin kang ora den inake bil amali kelawan mergawi. Tuh tih rukang ngolak ngali apa bakoroh al ardo ing bumi. Tuh koli buhat tih ngolak ngali apa bakoroh ing ardo. Lih ziru ati krono tandur utawa gugu. Wal jumlah tu utawi jumlah iku sifat dalulin. Sifat tu lafat dalulin. Dahilatun turkang manjing finnafi ing dalemnafi. wala tashkilan ora nyirami apa bakar al hartha ing gugu al ardo ditegesi nyirami bumi al muhayyaata kang den cawe sake li maring gugu musalamatun tur kang den slametake minolong saking pira-pira celo wa'dhiril amalilan labete penggawean la syata kang ora ana werna iku maujud launa tegese ora ono warno fiha eng dalam bakoro. Ghoiri launiha kang sa'liane warno ne bakoro. Kalu ngucap sopo kaum al-ana eng dalam sa'iki cita teko siro pil haki kelawan hak. Nah tokta ngucap siro pil bayani kelawan pertelo atta mekang sempurno fatolabuha buha mengkonupri sopo kaum eng bakoro. Fawajaduha mengkonemu sopo kaum eng bakoro. ing dalfata ing dalem narikane wong ing dalem sandinge wong enom al bari kang bagus bi umihi kelawan ibuke fata fastarauha mongko tuku sepa kaum ing baqarah bi maskiha kelawan sak kebake lulange baqarah abani dhahaban emas wa badahuha mongko billah sepa kaum ing baqarah Wamaka tulan ora parek sapo kaum iku yafaluna agawe akawi sapo kaum. Lihula krono larange regane ne Abil hati tilan iku ku tabeng dalem hadis lau dapeku dawi tauhala lamun billah sapo kaum sapi. Kanat nat ana apa opo iku la aja nyukupi aja Walakin syaddatu tetapi ini ngebet ngebati sebuah kaum ala ang fusihim ngatasi awak diwini kaum. Bahsyat dada mengkau ngebet ngebati sapa Allahu Allah alaihim ngatasi kaum. Wa yaitu kata timlan eng dalem nalikane mati nafsan yang awak awaan Fadharok tu persulayan siro kabeh. fi iku tetap dalem lafat lafad fadharok wa mutai utawi ngitu makit takfil asuli eng dalem asali fidhali eng dalem dhal. Ayat aku som tem tekesi poro patu siro kape wata fang lan tula tula an siro kape fiha Ing dalam nafas wallahu tawi Allahi iku kang Lahirake sapa allah mudoh hirun tekesi martel ake sapa allah ma Ing perkoro kuntum kang ono sapa siro iku takutu munang siro kape minam ria sangkeng perkoro nafas wahada utawi iki ayat wa itko tal tum nafas mung tum fiha iak utawi jumlah mu tari Wa utawi ayat wa ikotal timnafsan wadaro tum fiha iku awalul qisati kawitane kisah fakulna mongko dawuh ingsun 1000 en dawuh 1000 ya 1000 mukulo sira ing katil air katila tegese wong kang mati biba tiha kelawan sebagian juse bakor. fadhuraba mangka mukul sapa musabilisani ha kelawan ilati bakor. au ajib the au utawa poke buntute bakarah fahaya mangka urip apa sapa qatil wa lan ngucap sapa qatil Kotalani, lani eng pengucap kota Kotalani, kota mateni eng eng sapa fulan non fulan wa fulan non lan fulan Libnai ammihi isaroh maring anak lanang lorune pamane kotil Wa mata lan mati sapa kotil fahurima mongkoten haromake sopo ibnai ammi almirotha eng maris kutila lanten pateni sopo ibnai ammi

ta tegese angan-angan siro fatala munam mangko weruh sira al-qadir setuhune kang kuwasa ala ihya'i nufusen ing ngatasih awa awaan ala ihya'i nafsin ing ngatasih nguripake awaan wahidatin kang siji iku qadirun kuwasa ala ihya'i nufusen ing ngatasih nguripake pirapira awak-awaan katsiratin kang akeh fatu minuna iman siro kabeh Summa qasath nuli atos apa kulu buku pira-pira ati sira ayu hal yahutu he kaum yahudi. Sulbat tegesi atas anko bil haqi saking nrimo perkara kang hak. Mimba'di dalikal madzkuri sangking sawuse mengko-mengko perkara kang den tutur. Minihaya il hayal sangking saking nguripake wong kang pateni, dan pateni wa lan perkara qoblahu kang teping dalam sadurunge hayal qatil. Minal ayati saking pira-pira tetenger. Faya mungkau tawi ku lubukumiku kal hijaroti koyo watu fil koswati eng dalem, dalem atose. Au asyatu tawa lueh banget abane koswatan atose min hati nimbang sangking hijarot. Wa inna minal hijarot lan setuhuneku tetep setengah sangking watu. Lama ona watu yatefajaru kang mili minhu sangking ma opalan haru piro pira pengawan. Wa inna minalan setuhuniku setengah sangking hijaroh lama yasyakoku Lama onawatu watu yasyakoku kang pecah apa ma Fihi ku dalam lafat yasyakoku Itu homo ta'i utawi Ngitu homo kita fil asli yang dalam asali Fisini yang dalam sin Faya kruju mangkau metu minhu sangking ma opo lama ubanyu Wa inna set minalan setengah sangking Wa setuhuniku setengah sangking hijaroh Lama ono watu yah bitu kang temurun opoma Yang zilu tegesi temurun ma Min ulwin sangking duur ila aswalin maring nisar Min khusyatillahi sanging wedi maring Allah Wa kulubukum Lan utawi pira-pira ati sirukah behiku La tata asaru ora tombol labet Wa kulubukum Wala talinu lan ora lemes apa kulubukum Wala tahsa'u lan ora khusyuk apa kulubukum Wa ma <mallahu> lan ora ana utawi Allah iku bi ghafilan kang lali amma saking perkara takmaluna kang nglakoni sabar sirah kabeh Wa inna may lan angin Allah di waktu Wafi atin lan angin mesti ning akhirat isa Allah insira di wektiku maring wektu sirah Wa fiqratan lan kutabing dalem kira-kira siji pitah taniati krawan kang den titik ngisar Wa fihi lan iku dalem lafat ya'malun lafat takmalun iltifatu utawi mindah anil khitab bisangking wake khitab wallahu wa a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin Kita bisa berjumpa kembali Dalam kajian tafsir Jalalain Kali ini kita akan bahas Surat Al-Baqarah ayat ke 67 sampai ayat 74 Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama surat al-baqarah ini dinamakan dengan surat al-baqarah yang artinya sapi betina adalah karena di dalam surat ini terdapat kisah tentang penyembelihan sapi betina nah kisah itu terdapat dalam ayat 67 sampai 74 ini untuk itu tanpa berbasa-basi lagi Mari bersama-sama kita kaji Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dan manfaat Yang sebesar-besarnya dari ayat-ayat ini Amin amin ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim Wa dan ingatlah Idhqala Musa liqaumihi Ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya Wa qatilun la yaitu ketika ada di antara mereka itu seseorang yang terbunuh, sedangkan mereka tidak tahu siapa pembunuhnya. Dan kalau di tafsir sawi itu ada penjelasan bahwa nama orang yang mati terbunuh itu adalah namanya Amil. Wa lahum. Lalu mereka meminta kepada Nabi Musa untuk memohonkan kepada Allah agar dia dapat memberitahukan siapa pembunuhnya itu. Fata'ahu Maka Nabi Musa pun Memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah Lalu setelah Nabi Musa selesai berdoa Nabi Musa berkata kepada kaum Bani Israel Sesungguhnya Allah menyuruh kamu semua Menyembelih seekor sapi betina Qalu atat Lalu kaum Bani Israel menjawab Apakah kamu hendak menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Mahzuan bina tuji bu puna bimisli dalika. Maksudnya, apakah kamu sedang sedang mempermainkan kami dengan jawabanmu yang seperti itu. Jadi di sini kaum Bani Israel mengira bahwa Nabi Musa sedang mempermainkan mereka. Karena ditanya tentang kasus pembunuhan kok malah disuruh menyembelih sapi betina. Jadi menurut, jadi menurut akal mereka tidak ada korelasinya antara kasus pembunuhan dan sapi betina. Ya, jadi seharusnya ya mereka nurut saja kepada perintah Nabi Musa. Mereka menyembelih sapi betina lalu melihat nanti keajaiban apa yang terjadi. Namun ternyata tidak, mereka malah membandel dan malah uh, berkata yang tidak pantas pada Nabi Musa. Qala yang Qala a'udzu amtan billahi min an akuna minal jahilin. Maka Nabi Musa pun menjawab, aku berlindung kepada Allah. Maksudnya aku memohon kepada Allah agar terjaga dari menjadi golongan orang-orang yang jahil. Al maksudnya orang-orang yang suka berolok-olok atau orang-orang yang suka mempermainkan orang lain. Ya karena mempermainkan orang lain itu adalah termasuk sifat dari orang-orang yang bodoh falamma alimu annahu ansimun. maka tatkala mereka mengetahui bahwa Nabi Musa ternyata bersungguh-sungguh dengan perintahnya itu maka qadud ulana yubayyin mahi maka mereka pun berkata mohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia menjelaskan kepada kami sapi betina yang manakah itu ayma maksudnya tentang usianya apakah yang tua atau yang masih muda Qala Musa innahu aillah yaqulu inna baqaratun la Nabi Musa menjawab Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang tidak tua. Maksudnya bukan sapi yang sudah berusia lanjut wala bigrun dan tidak pula muda. Zahiratun maksudnya tidak terlalu kecil. Aw an nusun bainadhalika minas sinin tetapi pertengahan di antara tua dan muda tadi. Fa'alu ma nabihi min dabariha. maka lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu untuk menyembelih sapi yang telah dijelaskan itu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan isyarat yang jelas agar mereka segera melaksanakan perintah dan jangan bertanya dan jangan banyak bertanya lagi. Tapi apa yang terjadi? Ternyata mereka tidak segera melaksanakan perintah, malah kembali bertanya seperti yang akan diceritakan di ayat ke-69 berikut ini. Maka kaum Bani Israel berkata, Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dijelaskannya kepada kami apa warna sapi itu. inna Maka Nabi Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning. Maksudnya kuning tua warnanya. Syadidul syadidus suf roti. Maksudnya yang kuning pekat. Tasurun ilaiha bi husniha. Yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya disebabkan keindahannya atau keelokannya. Ai buhum artinya yang menarik hati mereka. rabbaka yubayyin lana ma'hi. Kemudian orang-orang Bani Israel itu berkata kepada Nabi Musa. Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami. Agar dijelaskan bagi kami hakikat sapi betina itu. Asa imatun am amilatun. Apakah sapi itu sapi yang dimanjakan ataukah sapi yang dipekerjakan? Innal alaina karena sesungguhnya sapi yang jenisnya telah disebutkan itu masih samar bagi kami. Dikasrotihi falam nahtadi ilal Karena banyaknya sapi seperti itu hingga kami tidak mengetahui sapi mana yang dimaksud. Wa inna la muhtaduna ilaiha. Dan sesungguhnya kami insyaallah akan memperoleh petunjuk untuk mendapatkannya. Wa Lama buyinat abad dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sekiranya mereka tidak mengucapkan insya Allah tidaklah akan dijelaskan kepada mereka tentang sapi itu untuk selama lamanya. maka Nabi Musa pun menjawab Innahu yaqulu inna, inna baqaratun la dhalulun ghairu mudhallalatin bil amali tuthirul ardh Allah berfirman bahwa sapi betina itu ialah sapi yang belum pernah dipakai bekerja untuk membajak tanah tuqallibuha lizira'ati yakni mengemburkan tanah untuk ditanami wal jumlatu sifatu dhalulin taqlatun finnafi kalimat tuthirul ardh menjadi sifat dari lafaz dhalul dan termasuk yang dinafikan. Wala taskil harta dan tidak pula sapi yang digunakan untuk mengairi tanaman. Al ardo al liziroah maksudnya sapi yang digunakan untuk mengairi tanah yang dipersiapkan untuk ditanami tumbuh-tumbuhan. Musalamatan min al amal tidak bercacat maksudnya bebas dari aib dan bekas-bekas bekerja berat la syata launa fiha ghairi launiha. Tidak ada bilangnya. Maksudnya tidak ada warna lain selain dari warna aslinya. Qalul ana bil haqq. Kemudian orang-orang Bani Israil berkata, "Sekarang barulah kamu mengatakan kebenaran." Nataqta bil bayanit Maksudnya kamu telah memberikan penjelasan yang cukup jelas dan sempurna tentang sapi yang dimaksud fatal albari mereka pun mencari sabut tersebut dan kebetulan ditemukan pada seorang anak muda yang sangat berbakti kepada ibunya bi lalu mereka membeli dengan emas sepenuh bungkusan yang terbuat dari kulit sapi itu uh, untuk lebih jelasnya kisah ini, di dalam tafsir Sawi, diceritakan dengan lebih panjang tentang anak pemilik sapi itu. Anak pemilik sapi itu adalah anak yang sudah yatim sejak masih kecil. Dia hidup dengan ibunya dan sangat berbakti kepada ibunya. Selain itu, dia juga anak yang sangat solih. Dia membagi malam menjadi tiga. Sepertiga untuk melayani ibunya, sepertiga untuk tidur, dan sepertiga untuk kiamulel. Jika dia mendapatkan uang, maka sepertiga untuk dirinya, sepertiga dia berikan ibunya, dan sepertiga dia gunakan untuk sedekah. Singkat cerita, suatu hari sang ibu memerintahkan anak itu untuk menjual sapi warisan dari sang ayah. Sapi itu adalah sapi yang ciri-cirinya mirip dengan sapi yang sedang dicari kaum bani Israel. Sebelum berangkat ke pasar, ibunya memberi nasihat untuk menjualnya dengan harga tiga dinar. Sesampai di pasar ada seorang laki-laki yang ternyata berani menawar dengan harga 6 dinar. Namun bukannya senang ada yang menawar lebih tinggi dari nasihat ibunya, anak itu malah tidak berani melepas sapinya karena pesan ibunya disuruh menjual dengan harga 3 dinar, bukan 6 dinar. Maka anak itu pun lalu pulang dan menceritakan hal tersebut kepada ibunya. Lalu sang ibu pun mengatakan, agar anak itu melepaskan sapi itu dengan harga 6 dinar. Lalu ketika sang anak sampai di pasar lagi, laki-laki itu ternyata malah menaikkan tawarannya menjadi 12 dinar. Sang anak menolak dengan tegas karena kata ibunya disuruh menjual 6 dinar bukan 12 dinar. Lalu anak itu pun pulang dan menceritakan hal tersebut kepada ibunya. Mendengar itu, sang ibu berkata kepada anaknya, Wahai anakku, sesungguhnya dia adalah malaikat yang sedang menguji kepatuhanmu padaku. Kembalilah pada orang itu, ucapkan salam padanya, dan tanyakan apakah dia sungguh-sungguh ingin membeli sapi itu, atau hanya sekedar menguji. Lalu anak, anak itu pun kembali ke pasar dan menyampaikan kata-kata ibunya tadi pada laki-laki, yang ternyata adalah malaikat yang sedang menyamar sebagai manusia untuk menguji kepatuhan anak itu pada perkataan ibunya. Lalu malaikat itu berkata, "Sekarang kaum Bani Israel sedang mencari sapi yang ciri-cirinya sama dengan sapi yang kamu punya ini. Jangan sekali-kali kamu jual sapimu pada mereka kecuali dengan emas sebanyak yang bisa ditampung oleh kulit sapimu ini." Singkat cerita, ketika kaum Bani Israel mendatanginya dan menawar sapinya, maka anak itu pun melakukan apa yang menjadi pesan dari malaikat tersebut. Dengan demikian, maka akhirnya anak itu mendapatkan harta yang banyak berkat kepatuhan pada ibunya. Untuk lebih jelasnya, bisa pemirsa lihat di tafsir sawi karena kisahnya ini diceritakan dengan panjang lebar di sana. Baik, selanjutnya bahu wa maka Lalu mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakannya karena harganya yang sangat tinggi. Wa fil kanat hum. Dalam sebuah hadis disebutkan, seandainya mereka segera menyembelih seekor sapi betina yang manapun tanpa banyak bertanya, yang demikian itu sudah mencukupi Walakin syaddadu ala anfusihim wa syaddadallahu alaihim Tetapi mereka menyusahkan diri mereka sendiri Sehingga mereka pun dipersulit oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa idh kotaltum nafsa fadda roktum Fihi idh wa muta'i fiddali Ya dalam aplikasi itu ada kesalahan itu terbalik harusnya fihi idgham muta'i fid dali bukan idgham muta'i fid ta'yin Jadi pada lafat fadarotum itu aslinya adalah lafat fadharok lalu tak diedomkan pada dal hingga menjadi Fadarotum tum sumtum Aitakho sum tum tum dan ketika kamu membunuh seseorang manusia lalu kamu tuduh menuduh tentang hal itu jadi ketika ditemukan orang yang meninggal karena dibunuh itu mereka saling tuduh menuduh dan nyaris terjadi perang besar di antara suku-suku dari kaum bani Israel wa mudhirun dan Allah menying, menyingkapkan maksudnya memperlihatkan ma kuntum takmuna takatumuna amriha apa yang kamu sembunyikan tentang persoalan tersebut <tik> kalimat ini adalah kalimat sisipan Jadi ayat ini adalah ayat sisipan dan merupakan awal kisah Jadi ayat ini adalah awal kisah tapi malah disisipkan di bagian akhir kisah Ya inilah keunikan Al-Quran Al-Quran memiliki ciri khas yang unik dalam menyampaikan suatu kisah Tidak sama dengan umumnya kisah-kisah yang ditulis oleh seorang penulis Al-Quran bukanlah buku sejarah, tapi Al-Quran juga banyak menyampaikan sejarah dengan gaya bahasa yang unik dan menakjubkan. Seperti yang kita lihat sendiri pada kisah ini. Fakulna idribuhu ail qatila. Maka kami berfirman, pukullah dia. Maksudnya, pukullah mayat dari orang yang terbunuh tadi. Biba'atiha faturoba binisaniha, Pukulah dengan salah satu anggota badan dari sapi betina itu Maka Nabi Musa pun memukul mayat, itu dengan lidah sapi tersebut Au ajibi dhanabiha fahayaya Atau menurut sebagian pendapat dipukul dengan pangkal ekornya Sehingga mayat itu pun kembali hidup Wa qala qatalani fulanun wa fulanun libnai ami wa matan Kemudian, setelah orang itu hidup kembali ya dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu berdiri sambil dia memegangi urat-urat lehernya yang masih mengucurkan darah. Lalu, dia berkata, "Saya dibunuh oleh si Anu, dan si Anu ternyata kedua pembunuh itu adalah anak paman orang yang dibunuh itu." Atau, kalau di Indonesia dikenal dengan istilah sepupu, ya jadi dia dibunuh oleh sepupunya sendiri. Kemudian, setelah mengatakan itu, orang itu pun kembali mati lagi. Fahuri rosa wa kutila. Maka, kedua pembunuh itu tidak diperbolehkan untuk mendapatkan warisan, bahkan mereka pun dibunuh juga. Ya, dalam hal ini ternyata syariat Nabi Musa sama dengan syariat kita. Yani, ketika ada orang yang membunuh maka orang yang membunuh itu tidak bisa mewarisi harta dari orang yang dibunuh dan pembunuh harus dikenai hukum kisos yakni dibunuh juga ya jadi alhasil kisah tragis ini ternyata tidak jauh-jauh dari urusan harta jadi kisahnya orang yang mati dibunuh itu adalah orang yang kaya raya namun dia tidak memiliki siapa-siapa kecuali kedua sepupunya itu. Kedua sepupunya itu berharap agar orang itu segera mati agar bisa mewarisi harta kekayaannya. Namun ternyata orang itu panjang umur dan tak kunjung meninggal dunia. Akhirnya kedua sepupunya itu tidak sabar dan membunuhnya agar segera mendapatkan warisan. Namun akhirnya ketamakannya malah menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Bukannya mendapatkan harta warisan, tapi mereka malah dikenai hukuman mati. Jadi bagaikan jatuh tertimpa tangga ya. Sudah tidak dapat warisan, tapi tapi juga harus menjalani hukuman mati. Selanjutnya, kalau datang anak kada, dikali hayai yahyillahul mauta. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, demikianlah caranya Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda atau bukti-bukti kekuasaannya agar kamu memikirkannya dan merenungkannya. Fata'alamuna annal qadiru ala ihya'i nafsin wahidatin Qadiru ala ihya'i nufusin kathiratin maka kamu pun menjadi mengerti bahwa Allah yang kuasa menghidupkan seorang manusia yang telah meninggal juga mampu menghidupkan banyak manusia lainnya. Fatu minuna maka kamu pun akan menjadi beriman. Summa qasat qulubukum ayyuhal yahud Kemudian hatimu menjadi keras, hei kaum Yahudi. -haki, maksudnya hatimu menjadi keras hingga tak dapat dimasuki kebenaran. mimbang dali kalimat ayat. Setelah hal-hal yang tersebut itu, maksudnya adalah setelah peristiwa dihidupkannya orang yang telah mati dan peristiwa-peristiwa sebelum itu. Baya kalhaicarati fil koswati maka hati-hati kalian itu adalah seperti batu dalam kerasnya aw asaddu qaswah minha atau lebih keras lagi daripada batu wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar padahal di antara batu-batu itu sesungguhnya ada yang mengalir anak-anak sungai daripadanya wa inna minal lama yasqaqu fihi wa mutaifil asri fi ini fayakhruju minhul hulma dan diantaranya ada pula yang terbelah lalu keluarlah air daripadanya. E, perlu diketahui bahwa asalnya lafat yasakoku adalah lafat ya tasakoku lalu tak diedomkan pada sin sehingga menjadi yasakoku wa bitu yang zilumin ila asfalin min khosyatillah dan sesungguhnya di antara batu-batu itu ada pula yang jatuh meluncur dari atas ke bawah karena takut kepada Allah. Wa qulubukum la tata'atharu wa la talinu wa la Akan tetapi hatimu tidak terpengaruh oleh tanda-tanda kekuasaan Allah serta tidak pula menjadi lunak atau menjadi tunduk. Wa ma Allahu bi ghafilin amma dan Allah sekali-kali tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Wa inna ma liwaqtikum hanya saja Allah menangguhkan untuk menjatuhkan hukumannya hingga saatnya nanti. Wa fi bi tahtaniyati iltifatu anil kitab Menurut satu kirat lafaz tak maluna dibaca ya maluna. Artinya yang mereka kerjakan. Sehingga berarti di sini mengalihkan dari wakil mukhatab ke wakil ghaib. Ya pemirsa yang dihormati Allah Demikian tafsir jalan kali ini Mudah-mudahan Kita Dijauhkan dari sifat Kaum Bani Israel Yang Banyak bertanya namun sebenarnya Pertanyaan itu Tujuannya adalah Untuk meremehkan perintah-perintah Allah SWT ta'ala بسم الله والصلاه والسلام رسول الله وعلى وسلم الله وتبارك من الله والسلام عليكم ورحمه الله الشيطان الرجيم واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا <applause> بقره تتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا تلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئ فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم الحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون سؤال سؤال